yakni al-mala, harta. Mala itu kalau jamannya amwal ya. Kalau mufradnya mal, mal itu satu jenis atau harta saja. Tapi amwal itu bisa jadi makna amwal itu punya pengertian yang lebih luas lagi. Namanya kita mendermakan dengan amwal. Mungkin bukan harta saja tapi juga pemikiran-pemikiran juga termasuk itu amwal ya. Kemudian berikutnya wal masakin. Masakin itu jama daripada miskinun. Bentuk rulernya bentuk jamanya masakin ya. Masakin ya. Masakin itu tetap diam, stagnan. Jadi orang yang tidak berubah dari tataran ekonominya ya seperti itu aja. Ya tidak mencukupi kebutuhan ya. Ada penghasilan tapi tidak mencukupi kebutuhan. Sepertiga dari kebutuhan tidak mencukupi. Setengah ya dari kebutuhan tidak bisa mencukupi. Itu miskin. Tapi dalam penjelasan berikutnya nanti kita jelaskan miskin itu seperti apa sebenarnya. Kemudian tadi sebab datar sebab sebenarnya sebab itu berat ya. Mencerahnya itu adalah kemiskinan tadi, kebutuhannya yang tidak terpenuhi itu miskin. Nah, kalau berbicara miskin sekarang ini memang termasuk juga kalau ukurannya kita ingin memenuhi kebutuhan ya, tapi mungkin standar kebutuhannya seperti apa gitu. Jangan sekedar mau punya mobil pengen yang lebih mahal. Nah, itu beda ya. Ya. Banyak udah punya motor ini tapi tambah lagi. Wah, itu bukan miskin kalau itu mah ya. Memang itu mah kaya, udah kaya ya. Jadi miskin itu memang hanya standar-standar kebutuhan, tidak memenuhi standar kebutuhan lah dalam kehidupannya itu. Dia punya penghasilan tapi tidak mencukupi. Beda dengan fakir, fakir itu sama sekali tidak punya pekerjaan tetap. Itu fakir. Kemudian kita lihat lagi di bawah adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu orang yang sedang mengadakan perjalanan jauh. Ya, tapi perjalanan ini ada maksud. Namanya kemana dan tujuannya apa. Kalau perjalanannya piknik, nah itu mah beda lagi. Kalau Ibnu Sabil kepepet. Saya sering di At-Taqwa itu datang ke At-Taqwa minta bantuan karena kehabisan bekal. Tapi ada juga yang pura-pura kehabisan bekal ya. Padahal dia itu minta-minta sebenarnya. Kemudian wasail, asail, sailina. Asal katanya sailun. Sailun itu adalah orang yang meminta. Yang meminta-minta karena terdesak kebutuhan. Ini aplikasi atau aplikasi? Aplikasi. Ya, enggak ini. Tinggal pakai aja. Enggak, minta-minta. Oh, bukan. Asail ya. Sahil itu tadi meminta-minta karena terdesak kebutuhan. Nah, jadi orang-orang asahil ini boleh, tapi di Al-Qur'an ada disebut marhum, al-mahrum ya. Ada disebut orang-orang mahrum. Mahrum itu orang yang sebenarnya butuh tapi tidak minta. Itu orang al-mahrum. Ya, bukan al-mahrum. Al-mahrum di surat apa itu ada jelasnya situ. Di butuh sebenarnya dia butuh tapi tidak berani minta. Dan ini mungkin kacamata hati kita yang bisa membaca orang ini butuh sebenarnya dan perlu bantuan. Itu orang-orang seperti itu yang apa? Tawadu ya. Sebenarnya kurang tapi tidak ada. Tawadu itu apa, Pak? Tawadu itu rendah hati menurut bahasa sederhana. Tapi tawadu bahasa Sunda beda, Pak. Cara. Ya. Di tawadu itu beda artinya. Ada yang tahu enggak? Jadi tawadu itu saya naik motor kemanya, duh kok naik motor terus? Ya saya tawadu. Ternyata tawadu itu orang Kuningan tuh Pak Uu. Ya. Saya tahu dari orang Kuningan. Ternyata tawadu itu singkatan daripada tarama waduit. Ya. Dah kok tawadu Pak? Apa mah tawadu? Benar tidak? Ayah deh Pak. Nah, Rojali nang. Rokok jangan beli. Dah. Jadi ya, ada teman saya Pak, modalnya korek Pak. Usai itu mah wae korek Pak ya. Padahal korek wae jadi. Rojali, rokok jarang beli. Mental wae. Ya.
Jadi itu Pak, jadi ada as-sa'il, orang yang minta-minta, itu juga minta-minta pada tataran memang dia butuh karena kebutuhan darurat itu. Dan itu tidak apa-apa. Tapi kalau sudah apa? Terbiasa bisnis nah dengan itu Pak, repot itu. Ternyata Bapak sekarang saya pernah ngobrol dengan orang yang minta-minta. Ceritain, Pak, sehari dapat berapa? Yang tetap Pak, dapat 100 sehari, ya kadang-kadang 100. Kalau 130 hari 3 juta. Di malah, Bandung itu 3,8 rata-rata. 3,8 juta itu kan pengemis itu. Diteliti Pak sama iya. Pikiran rakyat. Kita juga coba nanya-nanya kepada yang minta-minta ke rumahku. Daripada mau honor, iya, guru honor 200-300. Guru agama itu, guru honor agama. Ya. Misal, saya penelitian Pak, ya. Di disertasi saya di tentang guru DTA. Masya Allah. Ya. Jadi honornya kecil banget, pantas bisa kesana kemari karena memang kurang ya, jadi sangat kurang. Jadi as-sa'il tadi, kalau menurut standar di sini boleh kita, karena memang terdesak ya, karena bahwa kalau tidak karena terdesak itu kalau menurut Imam Al-Ghazali tidak boleh sama sekali. Berikutnya Pak Ar-Rikob, Ar-Rikob itu membebaskan budak. Pada zaman Rasulullah memang ada, tapi sekarang ini budak ini kan sudah ditransliternya ke dengan pengertian yang lebih luas ya, budak apa, budak hawa nafsu dan segala macam. Tapi ini maksudnya budak pembebasan budak ya. Kemudian waqamash shalah, mendirikan sholat atau mengerjakan sholat. Kemudian waqamash bi'ahdi, bi'ahdihim ini yang berjanji. Kemudian al-ba'sa'i. Al-Baksain maksudnya adalah diambil dari kata Al-Busu, artinya fakir atau sangat miskin. Rupanya di bawah fakir ada yang lagi lebih miskin lagi, yang disebut Al-Baksa. Menurut ini surat Al-Baqarah ya. Tidak ada yang lebih rendah daripada miskin, daripada fakir yang disebut dengan Al-Baksa. Asalnya Al-Busu. Busu itu tadi apa? Orang yang lebih miskin daripada yang miskin gitu. Apa tuh bahasa kita yang lebih miskin daripada yang miskin? Kita al-baqsa, al-baqsa ya. Kemudian wadro, ya, wadro itu setiap sesuatu yang membahayakan itu adro, apapun itu adro. Jadi mungkin makanannya yang dikonsumsi atau apa saja yang membahayakan itu namanya adro, adro. Kemudian berikutnya